Nabi yang kita sebutnya tadi. Dan yang akhir sekali ialah Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Empat orang pun bunuh mati dalam syurga. Bunuh mati, opek tak apa. Tok sidang tak boleh opek. Tak tahu mana datang nama Tok Opek kan. Nama Tok Opek. Kalau di Perak, bagi Tok Sidang. Pengurusi seorang, pengurusi JKKK seorang kan mana boleh opek. Pengurusi Biro Wanita boleh opek. Pengurusi ahli syurga seorangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengurus ahli syurga seorangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengurus ahli syurga opek orang. Itu ganjaran yang Allah Taala beri kepada Siti Khadijah kerana beliau berkorban segala-galanya. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Korban semua sekali. Tak ada apa yang tinggal. Siti Khadijah mati hanya meninggalkan wah aku pahala meninggalkan amal jariah saja pada Nabi. Tak ada apa. Itu yang Nabi sedih sangat-sangat. Ditambah pula bila dah tak ada Abu Talib, bila dah tak ada Siti Khadijah ni, orang-orang pemimpin-pemimpin Quraisy yang memendam besar ni, makin lama makin tahu wangai yang sesik. Sampai tergamak mengatakan kepada Nabi, lu langsi, lu mati. Itu bahasa Arab, itu bahasa Melayu pasar, lu langsi, lu mati. Sampai berani cekik Nabi. Sampai berani ya, cekik Nabi sampai Nabi sesak sampai. Jadi Nabi tengok tidak ada jalan lagi Nabi nak menyampaikan agama Islam di kota Mekah. No jalan and no road. Siapa kata no jalan and no road tu? Penasihat kepada Robin Labu, adik kepada Robin Pu. Tak boleh tuan. No jalan and no road. Okay. Dia jumpa terumur untuk dapatkan Fadisah. Tidak, bagi orang yang tidak ada tauhid kepada Allah SWT sanggup menggunakan jalan salam. Don't jalan yang turun. Tak ada jalan lagi dah. Nabi nak menyampaikan agama Islam. Suara sahabat yang ada pun ditindas, diseksa, diperlakukan semua bau. Maka Nabi SAW ajak anak-anak baginda Zaid bin Harithah untuk pergi ke Taif. Pokok pergi awak tak boleh tiba nak Islam pasal dia pun duduk, dia orang ni duduk di kawasan tanah tinggi, duduk di Cameron Highland, sojuk. Orang sojuk ni mungkin darah pun sojuk, tak panas macam orang Mekah. Orang Mekah ni darah panas. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, pergi Madinah, mana lagi solo duduk lah. Duduk Mekah tu duduk Madinah. Duduk Madinah, Madinah ni sojuk. Orang lain berbasuh, tak kasar. Orang Mekah ni kasar-kasar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Roh. Ya Allah, roh. Orang Madinah tak ada roh. Lampu dia. Ya hajah. Lain orang Madinah dengan orang kan? Taif pun lebih kurang macam tu juga. Tapi di Taif, harapan tinggal harapan. Tapi di perapat, dihalau keluar dari kota Taif. Diiringi pula oleh pemuda-pemuda harapan bangsa. Harapan bangsa Arab Taif lah. Bukan bangsa kita orang Melayu ni. Duduk di kanan tu. Ya. Bercerca, menghina, membaki Nabi. Berbalik bantu kepada Nabi. Sampai Nabi luka-luka. Zaid bin Harithah terpaksa berlindungi Nabi. Sampai Zaid bin Harithah lebih teruk luka-luka. Sampai malaikat bagi hukum kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, apakah yang kau nak kami buat kepada orang-orang Taif yang tak betul ni, yang gila ni, yang menghina tuan? Apa yang kami, yang tuan nak kami buat? Kami boleh buat apa saja. Kami transformer. Mereka betul transformer besar tinggi. Jibril pernah nampakkan diri dia sebelah Nabi SAW. Sayap Jibril tu tutup langit. Bayangkan. Kalau sayap Jibril tutup langit, kita boleh bayarlah Jibril besar mana. Nabi tengok, Nabi yang begitu pun Nabi tengok, Nabi balik rumah, Nabi minta Khadijah selamatkan Nabi. Zabiluni. Ya Khadijah, Zabiluni. Selimutkan aku. Bapak Allah menurutkan ayat Al-Quran, Al-Quran Syaitan Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal muzzabbil. Dan ayat yang sebut. Besar. Tapi akhlak Nabi SAW, Nabi ini bersikap mohon maaf.
Nabi kata tak apalah, biarlah padah, biarlah dia waktu tak borok. Mungkin dia waktu tak terima Islam, tapi anak cucu dia waktu nanti akan menerima Islam. Nabi bersikap pun apa? Pemaaf, kita pun macam tu. Kita dah berkempen, pilihan raya untuk sidang. Kalau ada pula pilihan raya untuk sidang. Calon A, calon B. Selesai pilihan raya, kita kawan tadi. Kita bercampur balik. Kita berbesar balik. Benda yang apa, yang sudah tu sudah. Barat yang lepas, hai jaga di kedap. Kalau di kedap, beracunlah diri. Besar pedanglah, bersikap pemaaf tuan, bersikap pemaaf. Tak pula lah kita daripada ada kan silap tersilap, terkutuk, tersindir tu. Kan kita buanglah, kosong-kosonglah, kita buanglah. Tak payah kesimpulan diri tu. Kita hidup dekat mana ya? Paling tinggi pun tu 63 tahun, 70 tahun. Ada yang kawan saya, sahabat saya, pegawai bank. Umur 48, kalau taklah jemput hadratnya. Umur 48, tak sempat jumpa bulan Ramadan. Banyak-banyak kita doa membalikkan Ramadan, membalikkan Nabi Raja Masyarakat, membalikkan Ramadan. Tuan Imam baca doa dalam waktu solat, mula besok pagi baca doa, Allah membalikkan Nabi Raja Masyarakat, membalikkan Ramadan. Yang kata sasul, Allah membalikkan Nabi Imam Raja Masyarakat, kena azab benar. Itu doa nak makan. Kalau nak berkumpul nak makan sekarang, anak korang boleh baca doa kan. Baca doa, Allah membalikkan Nabi Raja Masyarakat, membalikkan Ramadan. Dia minta supaya kita dapat bertemu dengan bulan apa? Bulan Ramadan. Jadi Nabi balik daripada Taif, Nabi jadi sedih sangat-sangat. Tak tahu benar, tidak malam benar. Sampai datang Jibril AS, beri salam kepada Nabi. Menyatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, malam ini kita nak berjalan. Nak berjalan ke mana? Kita akan berjalan lah. Jangan tanya lah. Yang tahu kita nak berjalan lah. Maka Jibril AS menyuruh Nabi berbaring, Nabi dioperate, dikeluarkan daripada dada Nabi segala kekotoran hati yang ada, kalau ada kelemahan semangat, dirincas bateri Nabi SAW dengan iman dan hikmah, dimasuk dada Nabi SAW dengan air zam-zam. Jadi kalau kita ada air zam-zam, eloklah minum air zam-zam. Kata Nabi SAW, air zam-zam, dimasuk di balam, air zam-zam itu akan menjadi mujarab untuk apa yang kita minum dengannya. Kalau kita minum nak sihatkan tubuh badan, sihat tubuh badan kita. Kalau kita nak minum bagi kuat ingatan kita, kuat ingatan kita. InsyaAllah. Kita bagi anak kita, kita bagi cucu kita supaya tawangan dia bersenang belajar. Lepik nombor satu, insyaAllah lepik nombor satu. Tawangan dia nak belajar. Supaya jemaah pun tak tinggal. Kalau kita nak lembutkan suami kita kat air. Ya, bagi dia minum air zam-zam, air zam-zam campur sikit. Dalam minuman, dalam air kopi. Air kopi tu campur sikit zam-zam. Lepas tu baca sikit, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. InsyaAllah lupa di suami kita, lupa dia kelima macam tu, okey, kau ada kopi. Sikit macam kita. Tu dah. Kemudian dah selesai tu, maka Nabi pun mula dibawa berjalan. Menaiki buruk. Buruk ni apa? Kuda bukan, kandai bukan, iman bukan. Sejenis binatang. Macam motosikal lah. Kan? Nak kata motosikal tu bukan, nak kata bersikal bukan, nak kata apa bukan, nak kata becah bukan, nak kata lancar bukan, tak tahu benda. Itu dia buruk. Tapi jangan tonton berdaya pula bila pergi kutik kedai mamak tengok. Siapa? Macam burak ni. Muka lawa. Tulis dekat kelukisan tu. Hala burak Nabi SAW. Itu adalah emergency bukis. Jangan tu percaya. Itu gambaran bukis. Betul tak betul kita tak tahu. Yang kita percaya. Haiwan tu bukan Nabi SAW. Lepas tu Israq ni ialah burak Nabi. Dibawa Nabi berjalan. Laju burak dia berjalan. Tapi Nabi tak kasur. Nabi duduk tak. Murah. Orang yang di kandang yang nampak dapat lalu, bodoh tu pergi. Kata orang kampung bodoh pun pergi. Laju. ETS tu tak laju pernah tu. ETS daripada K
KL ribu, 150 km top speed. Tak laju. Kita jumpa kereta api paling laju 450 km sejam. Di Belanda, 450 km.